Pertama lewat sana ya, lewat sana ya. Lewat samping ya, lewat samping. Ya. Apa yang dilakukan ya, seperti sudah kita ketahui bersama, ada akun Twitternya yang mencuitkan bahwa yang bersangkutan bisa menawarkan kepada orang asing untuk pindah ke Indonesia, terutama dalam masa pandemi corona ini. Itu jelas dituliskan dalam Twitternya dan juga di dalam e-book yang bisa di-download. Itu yang dilakukan di sini dan itu sudah hampir selama 1 tahun. Juga dikatakan sudah ada sekitar 50 yang sudah mendownload.